Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menghadiri program World Hashtag Quran Hour di Kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak. Bersama lebih 3,000 peserta, ia menjadi simbolik solidariti ummah mengambil keberkatan 10 hari terakhir Ramadan. Program diawali dengan bacaan surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, diikuti surah Al-Kahfi dengan konsep baca, tadabbur dan tazakkur. Seterusnya diakhiri dengan ikrar Quran dan doa sebelum semua peserta menunaikan solat zuhur. Keberangkatan baginda diiringi Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari, Rektor UIAM, Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak dan pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF Datuk Husamuddin Yaakob. Benda ini dah jadi organik. Kerana ini merupakan tahun keempat, jadi alhamdulillah mereka dah faham konsep, masing-masing buat di pejabat masing-masing atau di kampung masing-masing atau di masjid atau di surau ataupun di pusat-pusat pengajian masing-masing. Jadi apa mission yang kita nak bawa ni, saya kira berinteraksi dengan Al-Quran tu sudah maknanya mesej tu dah sampai dan sudah ada buy-in. Kerana kita merasakan kalau semua umat Islam ni faham agama mereka, dapat ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran tu dan mereka juga menimba ilmu-ilmu lain, mereka jadi umat yang kuat. Bertemakan solusi cabaran sejagat, program edisi keempat itu hasil kolaborasi JAKIM, UIAM, WUIF, Majlis Dakwah Negara, Rumah Ngaji dan Akademi Sinergi Ikhlas. Selain UIAM, program melibatkan lebih 2,100 lokasi lain di seluruh negara selain 79 lagi lokasi di 28 negara.